Doa Dedaunan, karya M. Rashid Nur. Di dedaunan tak lagi hijau, ada tangis pilu meracau. Ulat-ulat daun berubah rupa menjadi ranjau. Ranjau itu kini meledak dan memekak telinga pohon-pohon bakau. Juga pohon-pohon hijau di hutan-hutan daratan yang diperebutkan. Pohon-pohon itu lalu berubah menjadi asap. Asap gelap memedihkan mata hati. Di manakah bening embun yang kutunggu? Bukanlah kemarau penyebab dedaunan meracau galau. Kata kalian yang duduk di sopa empuk, kamilah yang membakar hutan. Padahal jari-jari kalian menghitung ribuan hektar sawit di Android mahal sambil memantik tombol korek api. Kata kalian akan memberikan kemakmuran kepada rakyat seperti kami, akan menggantikan pokok-pokok yang dulu hijau menjadi permadani kesejahteraan. Ternyata dedaunan dan pokok-pokok kini gersang, terpanggang oleh bentangan sawit yang ditentang. Hutan-hutan kami kini kalian sulap menjadi duit-duit gelap. Hutan-hutan itu kalian lipat di bawah meja korupsi sebagai pemanis negosiasi. Tersebab daun yang tak berpucuk, tersebab pucuk yang tak tumbuh, pokok-pokok juga pilu membisu dan terus akan punah. Punahlah hutan yang memunahkan harapan. Datanglah banjir yang merendam wajah-wajah geram tenggelam. Punahlah diam yang bertahun-tahun suaranya tenggelam. Banjir bandang meradang menerjang kota dan desa. Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Sumatera, Flores, dan entah sudah berapa disapu banjir. Ya Tuhan, kirimkan kami ababil untuk mematuk tengkuk orang-orang berotak busuk, mematuk otak-otak terkutuk yang menjadikan hutan-hutan busuk, mematuk orang-orang yang menggadaikan negara ini. Nyawa negeri kami akan sesak sekarat bila serakah tak jua dikatup. Ya Tuhan, inilah doa terakhir kami sebelum semua kami benar-benar punah. Tanjung Balai Karimun, 13 April 2021.